Indasrip. Hari ini aku rencananya mau buat mie ayam jamur ya, seperti mie ayam Gajah Mada, tapi ini versi aku ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya aku udah sediakan nih, seperti ini ya. Ini ada ayam cincang sekitar 500 gram, dan ini juga ada jamur kancing sekitar 400 gram. Dan untuk bumbu-bumbunya, aku menggunakan merica, garam, dan penyedap jamur, jahe cincang dengan bawang putih cincang. Dan juga untuk lebih enak lagi, kita menggunakan saus tiram dan kecap ikan dan kecap manis dan sedikit air untuk kuahnya ya. Nah, untuk mie-nya aku tidak buat, tetapi aku pakai mie bagan seperti ini. Oke, sekarang kita mulai cara memasak ayam jamurnya. Yuk. Oke, untuk bawang putih dan jahe di sini aku udah taruh ya, udah aku tumis seperti ini sampai harum ya. Bawang putih dan jahenya kita tumis dahulu ya. Nah, ini sepertinya udah harum. Sekarang kita masukkan ayamnya. Di sini aku masukkan ayam cincangnya. Jangan lupa diaduk. Oke, ini untuk ayamnya, dia sudah mulai menciut ya. Nah, sekarang kita masukin garam disesuaikan ya, dan sedikit merica. Jamur bubuk kita aduk-aduk lagi. Oke, untuk bumbunya udah selesai. Sekarang kita masukkan saus tiram. Ya, ini aku pakai saus tiram. Saus tiramnya kira-kira 2 sendok makan lah ya. Aduk-aduk. Kita kasih minyak ikan. Minyak ikannya juga bebas ya, kalau aku sekitar 2 sendok makan lah ya. Aduk-aduk sampai rata. Nanti jamurnya terakhir ya. Oke, sekarang kita masukkan jamur kancingnya ya. Masukkan semua. Aduk-aduk sampai rata. Baru kita masukkan kecap manis ya. Di sini kecap manisnya aku pakai sekitar 3 sendok ya. Atau sesuai selera ya. Oke, sekarang kita kasih air ya. Di sini aku menggunakan air hangat ya untuk kuahnya. Aduk-aduk sampai rata. Nanti dirasa ya, kalau kurang garam atau kurang penyedap jamur boleh ditambah. Oke, untuk ayam jamurnya seperti ini ya. Ini udah selesai, untuk rasa sudah pas ya.
Jangan lupa nanti cek rasanya ya. Sudah selesai seperti ini. Kita matikan. Oke, sekarang ini panci aku taruh di sini untuk merebus sawi dan mie-nya ya. Kita biarkan dulu dia sampai mendidih. Oke, untuk mie-nya di sini aku menggunakan jamur bubuk ya di sini kira-kira. Di sini aku ada bikin 4 porsi karena kasukan banyak. Lalu kasih sedikit merica. Lalu sedikit kecap asin. Dan di sini aku menggunakan minyak kulit ayam ya, atau minyak mie ayam. Untuk minyak mie ayam nanti boleh dilihat di video mie ayam aku sebelumnya ya, yang mie ayam abang-abang ya. Di situ aku ada buat untuk cara membuat minyak mie ayam ya. Oke, lalu aku masukkan kuah ayam tadi, kuah ayam jamurnya ya. Lalu kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai rata ya. Oke, di sini airnya sudah mendidih. Sekarang aku masukkan sayurnya, sayur sawi ya. Masak sampai dia matang ya. Oke, ini sayurnya udah boleh ya. Aku di sini makainya sayurnya tidak terlalu matang. Mau begini aja setengah mateng ya. Terserah mau mateng atau setengah mateng, sesuai selera. Oke, sekarang aku rebus mie-nya ya. Mie-nya seperti ini. Ini aku masukkan 2. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini mie-nya udah boleh ya. Jangan kelamaan, nanti dia kematangan ya. Kalau aku sih seperti ini. Lalu kita masukkan ke mangkok. Kita ambil lagi sisanya. Lalu kita aduk-aduk supaya bumbunya merata. Oke, ini mie-nya udah jadi. Sekarang aku mau taruh sayur. Di sini punyaku pakai sayur dan bapaknya ya. Kalau anak-anak nggak suka sayur, jadi nggak usah pakai sayur. Sekarang kita masukkan ayam jamurnya ya.
Oke, inilah dia mie ayam jamur ala aku seperti Gajah Mada. Bakmi GM ya. Nih, seperti ini. Oke, ini mie ayamnya udah selesai. Di sini aku ditemani dengan Clay. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dulu. Amin. Nah, untuk di sini ya, aku mau pakai sambal. Ini sambal. Sambalnya pedas. Clay mau pakai saus? Aku pakai saus. Sedikit aja deh, sambalnya udah banyak. Oke, diaduk Clay. Mari makan. Kita coba ya, mie ayam jamur versi GM ala aku. Enak deh. Enak banget. Jamurnya licin. Jamurnya. Enak. Enak banget, pas. Ayamnya pas. Bumbu. Ini ayamnya enak. Coba di rumah ya. Yang tadi aku udah kasih tahu. Asli enak banget. Ya lihat. Makannya diaduk-aduk. Nah, ini jamurnya. Ya, jamur kancing. Enak banget, pas. Kalian aja sampai suka ya. Oke guys, kita mau lanjut makan. Sampai sini dulu video kita. Video mie ayam jamur. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Bye. See you next time. Bye. God bless you. Wah, bye-bye. Makan lagi. Yuk.